balance itu di kamu tuh aja dari itu. Hai guys, balik lagi di channel YouTube gua. Oke, di video kali ini gua bakalan bikin makeup challenge 3 menit yang lagi viral di TikTok. Ini benar-benar 3 menit aja tanpa di-cut, tanpa diedit. Gue juga gak tahu gimana nanti hasilnya, bagus atau enggaknya. Ya semoga aja bagus sih. So, jadi buat kalian yang penasaran, tonton video sampai habis. Oke, di sini gue bakalan setting timernya dulu 3 menit. Nanti juga gue bakalan naro timer di atas sini atau gak di atas sini. Oke. Ini kita mulai ya guys. Ini gue pencet mulai ya. 2, 2. Udah mulai. Mampus gue panik. Panik, panik. Gue gak banyak omong ya, maaf emang. Ya Allah, ini kerudung bentong-bentong. Oke, udah bodo amat. Tuh, kalis. Buru-buru guys. Mati lagi apinya. Waktu yang gak mati. Tunggu menit lagi. Besok, besok. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Ini hasilnya agak jelas banget liat. Ini dia di suruhnya. Nah, ini dia finish look makeup 3 menit. Gua gak pake bedak, gua gak sempet pake bedak. Liat. Bakal serut gua gak tutup. Dan alisnya yang kejibu banget, bibirnya juga. Ya udahlah ya, ini benar-benar 3 menit, salah ini 3 menit gue makeup dan hasilnya kayak gini. Lumayan sih, cuman ya agak memuaskan ya. Belum dibiasa dibilang belum memuaskan karena gak pakai bedak, terus alisnya gak jelas, bentong gitu nih. Ya, boleh lah, nanti gue coba-coba kali ya. Kalau misalkan buru-buru gue makeup 3 menitan aja, tapi gue bisa. Kalian komen ya guys di bawah gimana hasilnya. Oke, okay. Penilaian kalian dari 1 sampai 10 lah. Boleh itu juga.
gue ngeliat beauty vlogger yang di IGTV, di Instagram, gue ngeliat itu pada bisa pakai eyeliner, ada pakai eyeliner, terus masih sempat pakai bedak, gue gak sempat pakainya, sedih banget. Dan gue baru ngeh, dan gue baru ngeh kalau gue gak pakai bedak emang, kayak bener-bener cuma pakai liquid foundation dari Viva karena itu medium cover. Jadi aku tutup, gak bisa gue tambahin apa ya lipsticknya, kerang merah kena cetar aja ya. Oke, segitu aja dari video gue kali ini, semoga kalian suka. Oh ya, kalau misalkan kalian mau request tentang masker, make up ataupun challenge, kalian bisa langsung tag Instagram gue atau DM Instagram gue, bisa tulis juga di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa buat selalu dukung channel YouTube gue dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian dan sosial media yang kalian punya. Dadah.